Siapa-siapa yang hidup dia sentiasa menginfakkan di jalan agama, Allah akan kayakan dalam hidup dia. Dan kita kena ingat, tiap kali mana kita bersedekah, kita bukan bersedekah kepada yang kita bagi itu, tak. Tapi kita sedang bersedekah untuk diri kita sendiri. Jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga ni? Selain daripada solat, selain daripada baca Quran, tolong sedekah dalam hidup ini. Tolong ubah sekarang. Sedekah. Sebelum kita mati ni sedekah. Tiap-tiap hari. Jangan tunggu hari Jumaat je nak bersedekah. Sedekah setiap hari. Infak setiap masa. Tiap-tiap hari. Bagi, bagi, bagi. Kenapa? Kena sedekah maknanya kita sedang menukar daripada nilaian harta kepada nilaian pahala. Jangan risau terhadap kemiskinan. Rasulullah sebut, Allah tak akan miskinkan orang yang hidup sentiasa berinfak di jalan agama. Allah tak akan miskinkan dia. Rasulullah berjanji, siapa-siapa yang hidup dia sentiasa menginfakkan di jalan agama, Allah akan kayakan dalam hidup dia. Dan kita kena ingat, tiap kali mana kita bersedekah, kita bukan bersedekah kepada yang kita bagi itu, tak. Tapi kita sedang bersedekah untuk diri kita sendiri. Kena faham konsep tu. Malam ni kan, kita duduk macam ni ni. Elok kita duduk, lalu tabung derma. Lalu tabung derma tu kebetulan dalam poket kita ada dua keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Agak-agak. Biasanya yang RM1 kan? Kita masuk yang RM1. Yang RM50? RM50 kedai tom yam banyak lagi. Tersebut demikian. Sebenarnya, yang patut kita masuk dua-dua keping tu terus. Dua-dua keping tu terus. Yang kita masuk tu, yang tu yang kita jumpa balik di akhirat nanti. Kita akan menyesal. Kenapa aku bagi RM1? Kenapa aku tak bagi RM50? Kenapa aku tak masukkan dua-dua? Sebab yang kita sedekah, bukan kita sedekah pada tabung tu. Tetapi yang kita sedekah untuk diri kita sendiri. Bangun di akhirat nanti, Allah gandakan. Allah banyakkan. Dan kita kena ingat, untung bukan untuk di akhirat je. Allah gandakan untuk dunia. Dunia pun Allah ganda. Fi kullu sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang-cabang tu, Allah sebut, masalul ladina yunfikuna fi sabilillahi amwalihim kamasali habbatin ambatat sab'a sanaqul sab'a sana. Allah sebut setiap satu cabang dicambah menjadi 70 70 ada 100 lagi. Yang bersedekah jadi kaya. Tuan-tuan perhati ya. Saya bukan saya nak sebut ada orang lain. Saya nak sebut diri saya sendiri contoh yang mudah. Saya pengalaman waktu mana saya belajar di Al-Azhar Mesir. Duit tak ada tuan-tuan. Harta tak ada. Pinjam. Buat pinjaman. Tapi teringat guru sebut, kamu sedekah Allah akan mudahkan dalam hidup kamu. Bagi masuk dalam tabung derma tu menangis. Menangis masuk. Duit masuk duit tu dalam tabung derma tu menangis. Bila masuk periksa, bila masuk dewan periksa, Allah tunjuk. Nampak tulisan-tulisan. Jawapan-jawapan. Sebiji Allah tunjuk. Jawab tu semua lulus. Alhamdulillah. Ini nak sebut ni gambaran. Bagaimana besarnya nilai sedekah. Dan kita tak rasa susah dalam hidup. Saya semenjak daripada balik daripada Azhar sampai hari ni dalam sejarah hidup saya, kerja sedekah je sepanjang masa. Sedekah je infak masa saya, tenaga saya. Bukan saya nak bangga, tapi saya nak sebut pada ayah-ayah dan ibu-ibu, saya tak rasa susah dalam hidup saya. Alhamdulillah Allah tak jadikan kesusahan dalam hidup saya. Kenapa dia? Kerana kuasa sedekah dalam hidup. Sedekah ni, kalau kita nampak kehebatan sedekah ni, ajaib sangat, pelik sangat. Ya Allah kurniakan daripada kekuatan sedekah. Dan sedekah menjadikan kita tak minta dengan malaikat dekat nak mati, kita tak sebut pada malaikat. Orang dekat nak mati, dia minta nak bersedekah lah. Dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah boleh tangguh sekejap kematian saya, saya nak bersedekah di jalan Allah dan saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah kehidupan kamu ni bila sampai masanya. Jangan simpan. Orang kita ni ramai. Orang kita ni orang tanya pada dia, simpan untuk apa? Dia jawab, simpan untuk bekalan hari tua, ustaz. Siapa yang ajar suruh simpan untuk hari tua? Islam tak suruh pun kita simpan untuk hari tua. Dia jawab, Caleb SP, ustaz. Caleb SP kan ajar simpanan bekalan untuk hari tua. Dia sebut demikian. Tak, tak.
Simpan bukan untuk hari tua. Simpan untuk ke syurga. Simpan untuk ke syurga. Yang ni kita kena faham pada diri kita. Simpan untuk ke syurga. Macam mana orang simpan untuk ke syurga? Tukar daripada nilai yang simpanan kita, infak di jalan Allah. Jangan kedekut dalam hidup kita. Tuan-tuan tanya je, masjid nak apa dia? Banyak keperluan masjid yang perlu. Kalau kita tanya, nak apa dia lagi? Nak kumpul-kumpul, kita nak cari kawasan yang luas untuk buat masjid dan bina masjid di kawasan tersebut. Kita nak banyak benda dalam hidup kita. Kalau kita nak, dia panggil demikian. Dalam hidup kita jangan simpan. Orang kita ni simpan-simpan untuk hari tua. Dah tua, dia mula balik kampung. Buat rumah besar. Kita tanya, kenapa buat rumah besar? Dah tua dah. Tak ada siapa pun nak datang, nak tinggal dengan kita. Buat rumah besar, buat apa dia? Dia sebut demikian. Tak, saya nak guna harta saya ni untuk rumah saya sekarang. Dia sebut demikian. Dah siap dia rumah besar, beli kereta besar. Siap dia beli kereta besar, tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Kahwin isteri besar. Masuk seminggu, meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Masuk kubur. Dah masuk kubur. Isteri dia pula, habis je indah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta baru dia ni. Raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Kata. Kalau dia lalu saja tak apa, dia hon tu sakit hati dia. Bila dia hon tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah dia. Nak sebut jangan kita menghabiskan harta untuk orang lain. Jangan. Jangan simpan untuk orang. Simpan untuk kita. Macam mana simpan untuk kita? Belanja. Belanja dalam hidup. Jangan banyak pada diri kita ni simpanan yang menyebabkan akhirnya kita penat untuk nak jawab depan Allah SWT. Kasut kita jangan banyak sangat. Baju kita jangan banyak sangat. Kerongsang kita pun jangan banyak sangat. Handbag kita pun jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Jangan banyak, jangan banyak sangat. Semua kita, jangan banyak sangat. Cukup-cukuplah yang ada pada kita memenuhi keadaan ini. Mudah-mudahan bila kita ada yang demikian, menyebabkan kita boleh jawab di hadapan Allah SWT.